Pohon tumbang hingga menutupi badan jalan sempat menyebabkan kemacetan cukup panjang di ruas jalan Entrop menuju Polimak, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Angin yang bertiup kencang hari Senin kemarin diduga menjadi penyebab pohon di sekitar tanjakan Entrop Polimak, tepatnya di bawah perumahan Menara Jaya, tumbang, sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Aparat kepolisian sektor Jayapura Selatan bersama beberapa anggota TNI dan warga sekitar saling bergotong royong membersihkan pohon tumbang yang menutupi ruas jalan tersebut. Menggunakan gergaji mesin dan parang, warga memotong batang pohon yang menutup akses jalur tersebut, sementara aparat TNI Polri menyingkirkannya ke bahu jalan di sekitar tempat kejadian. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Yosias Pugu terjun langsung ke lokasi kejadian membantu warga dan anggotanya membersihkan ruas jalan Entrop Polimak dari pohon tumbang. Kejadian pohon tumbang di ruas jalan Entrop Polimak tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.